Berikut ini cara untuk yang namanya menambahkan email lama ke HP baru atau login email orang lain ke HP kita. Jadi ini entah kalian baru membeli HP baru, terus email di HP lama bisa kalian pindahkan ke sini. Kemudian atau kalian mau login email temannya untuk main game bisa juga. Caranya seperti ini. Pastikan kalian ingat email sama sandi di HP lama atau di HP temannya, pilih pengaturan. Ini di HP Oppo, tapi rata-rata sama. Cari saja tempat untuk menambah akun Google. Biasanya ada tulisan akun di menunya. Kalau di Oppo di sini bisa lihat di Oppo, dia ada tulisan akun di sini. Intinya akun itu untuk menambah akun Google. Jadi di HP lain silakan sesuaikan. Di HP lain juga tampilannya ini beda-beda, tapi kalau di Oppo dia sudah ada tambahkan akun langsung di sini. Atau kalau kalian ingin menghapus email yang lama, bisa pilih di sini, pilih akun tiga titik, pilih hapus. Dan kalian tambahkan dengan email yang baru di HP lama. Cara tambahkan akun, karena kita ingin menambahkan akun Google, pilih yang Google ini. Nah, di sini kalian masukkan kunci layar. Kalau tidak ada kunci layar, dia tidak akan minta. Kemudian masukkan emailnya di sini, misalnya seperti ini. Kemudian pilih berikutnya. Selanjutnya kalian masukkan sandi kalian di sini. Jadi sandinya itu harus kalian ingat baru bisa. Setelah masuk sandi, kalau kalian kesulitan melihat sandinya, pilih tampilkan sandi, pilih berikutnya. Nah, sekarang kalian gulik ke bawah, lihat di situ mau kalian ikuti yang namanya tambahkan nomor telepon, saya pilih lewati saja. Setuju. Dan ini sudah sukses ditambahkan. Bisa kalian lihat, dia sudah ada dua akun Google. Nah, sukses ditambahkan. Jadi dari HP lama ke HP baru itu sangat mudah. Kalau akun Google teman juga sama caranya. Silakan dicoba.